Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, korang mesti tertunggu kan untuk part 2. Okay, saya bukannya sengaja buat lambat, tapi yelah, kalau korang perasan video saya sebelum-sebelum ni, suara tak dengar, tak jelas, dan kalau kita dengar macam boring kan. Ya, yeah, sebab mikrofon rosak, dan bila saya tukar ke kamera yang baru, dia tak boleh nak connect pula. Macam tak tahulah sebab apa, mungkin sebab dia punya wire ke ataupun tak tahulah sebab apa. Dan saya ingat bila dah siap kamera baru saya tu, saya bolehlah buat video yang part tu. Tapi sebelum tu korang dah komen banyak-banyak dan tanya saya mana part tu, mana part tu, mana part tu. Okey lah, tanpa kita buang masa, jom. Adakah kelengkapan Melaka begitu lemah? Sejarah rasmi sering menyebut Melaka jatuh kerana kelengkapan moden Portugis mengatasi kelengkapan kuno orang Melayu. Dikatakan mereka memiliki meriam-meriam berkuasa tinggi, pistol lama ataupun istinggar dan baju perisai besi. Sedangkan orang Melayu kononnya cuma mengharapkan tombak, lembing, pedang dan keris. Pakai pula baju Melayu yang senang dirobek senjata. Orang Portugis pakai baju besi yang tidak lut dek keris. Mana tak Melayu kalah, yelah kuno dan mundur, ketinggalan zaman, kan? Tetapi tanyalah diri korang secara jujur. Orang Melayu ketika itu baru sahaja menerima pengunjung dan pedagang dari peradaban-peradaban besar seperti Empire Islam di Timur Tengah, China dan India begitu daif dan mundur. Kita telah lama menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang jauh lebih maju daripada Barat ketika itu. Apakah orang Melayu tidak mengerti keperluan pertahanan untuk menjaga sebuah kota yang menjadi nadi perdagangan Nusantara, malah di seluruh dunia? Adakah bangsa kita ni kolot dan bodoh? Jawapannya tidak. Melaka bukan jatuh kerana orang Melayu kuno. Dari dulu lagi, Melaka memiliki meriam dan istinggar yang boleh dibeli di Timur Tengah ataupun buat sendiri. Dan sudah kenal pun apa itu baju besi. Malah saya yakin yang orang Melayu sudah mampu membuat peralatan perang. Mereka ingat bila mereka tulis sejarah macam tu, kita ni nak percaya bulat-bulat ke? Ingat orang Melayu ni bodoh sangat ke? Mereka yang memilih untuk berlawan menggunakan keris, tombak, lembing ni bukanlah orang yang biasa-biasa. Bukan tidak pernah melihat senjata moden ataupun berfikiran kuno. Percaya atau tidak, mereka memiliki kebolehan tertentu yang boleh mengatasi peralatan moden. Bila saya cakap macam ni, mesti ada komen yang cakap, ala orang Melayu mesti pakai santau ke, pakai benda-benda macam tu ke, apa ke. Ataupun mesti ada cakap macam, eh tak logik lah, menipu lah, apalah kan. Korang bayangkan pistol zaman dahulu, kalau korang nak tahu lebih lengkap, korang boleh google macam mana istinggar tu ataupun pistol lama tu digunakan. Dan macam mana meriam tu kita guna. Dia bukan yang sekali kita tekan tu terus keluar peluru, tak. Dia tu ambil masa yang lama dan bila kita tembak tak kena. Okay, contohlah. Okay, contoh Portugis dia nak tembak orang Melayu. Bila dia tertembak, orang Melayu ni dapat elak. Jadinya dia nak letakkan peluru, lepas tu dia nak tembak balik tu, dia makan masa yang agak lama. Okey, dalam masa itu orang Melayu tu boleh je keluarkan keris dan terus tikam Portugis tu. Okey, so kalau kata nak dibandingkan keris dengan istinggar, keris lagi cepat. Dan kalau korang nak tahu, keris ni lebih mematikan. Angkatan Laut Melaka yang sering meronda sepanjang Selat Melaka, laluan dagang tersibuk di dunia, sekarang pula diakui kecekapannya. Di bawah kepimpinan tokoh-tokoh berwibawa seperti Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah, ia telah berjaya memukul mundur armada laut Siam
dan juga ancaman dari mana-mana pihak? Bukankah ia cukup besar dan kuat untuk menjamin keselamatan penduduk, pedagang, pendatang sepanjang Selat Melaka? Bayangkan pada ketika itu, tentera laut Melaka boleh meronda dari utara Semenanjung sehingga ke selatan Pulau Jawa. Yang diorang ni meronda macam tak ada apa je. Tapi diorang ni bukanlah ronda-ronda saja je. Diorang buat kerja juga. Diorang memantau dan menghidu pergerakan musuh. Korang trylah baca mana buku-buku cerita ataupun buku sejarah mengenai kejatuhan Melaka, termasuklah penulisan dari barat yang berat sebelah. Dengan senangnya boleh dibedil Portugis dari laut. Tidak ada satu pun kapal Melaka menghalang. Dan tak ada apa-apa sekatan pun. Tidakkah korang rasa pelik? Mereka yang benar-benar berkebolehan di pinggir, sedangkan pembesar berwibawa yang masih ada menjadi tawar hati. Bagaimana jentera pertahanan hendak digerakkan dengan cekap? Mungkin penduduk Melaka sendiri serta para pedagang dari luar sudah siap sedia untuk membelot, membuka laluan untuk Portugis menawan Melaka. Atau memang sudah lama wujud gunting dalam lipatan yang ingin Melaka jatuh sehingga Angkatan Laut Melaka tidak begitu berfungsi. Ada cerita lama. Orang tua-tua Melayu menyebut kebanyakan kapal yang menyerang Kota Melaka sebenarnya bukan milik Portugis tapi milik Melayu, iaitu kapal Angkatan Laut Melaka sendiri. Apapun, nasi sudah menjadi bubur. Melaka jatuh dan terus dijajah sehingga lebih 400 tahun. Sultan Mahmud pula menjadi orang pelarian. Terpaksa meninggalkan Kota Melaka dan lari terus ke Muar. Itu pun dikejar oleh pihak Portugis. Tak boleh hidup aman di satu lokasi. Terpaksalah hidup merempat dari satu tempat ke satu tempat. Dan kalau korang nak tahu, kekuatan Melaka pada ketika itu adalah 20,000 tentera yang terdiri daripada tentera tempatan. Selain itu, tentera upahan dari Jawa, Parsi dan beberapa negeri Islam yang lain. Kelengkapan senjata Melaka adalah lebih 6,000. Ada yang kata lebih daripada 8,000 meriam. Banyak sangat. Dan 20 gajah perang serta senjata api seperti istinggar ataupun senapan kuno yang berasal daripada Turki. Serta meriam-meriam kecil. Kita ni banyak sangat senjata. Bukan keris saja, bukan tombak saja, bukan lembing saja. Kita dah guna dah pistol, meriam dan sebagainya dulu sebelum orang-orang barat ni. Time tu dia orang pun tak terfikir nak buat dan dia orang pun tak ada benda nak buat. Dia orang pun tak ada bahan nak buat pun. Dan untuk pertama kalinya dia orang ni melihat meriam, senjata api seperti pistol, senapang dan sebagainya tu. Pertama kali dia orang tengok tu adalah di Melaka, di Kota Melaka. Yang dia orang terasa kagum, yang sangat-sangat kagum, yang dia orang nak benda tu. Dia orang nak benda tu dan nak bawa balik ke negara dia orang untuk tunjuk ini adalah senjata dan bla 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 bla. Yalah biasalah, dia orang kan suka claim. So, dia orang tu pernah ambil kita punya meriam dan sebagainya. Boleh kata dalam 3,000 meriam dia orang letak atas kapal dan nak bawa balik. Tapi yalah, padan mukalah dia orang punya kapal tenggelam dan tak tahulah sampai sekarang dapat jumpa ke tak. Memang tenggelam sekali dengan emas-emas yang dia orang ambil dengan kita punya semualah, semua benda, semua kita punya sejarah ke buku dan sebagainya, semua dia orang ambil dan tenggelam sekali. Itulah. Bukan itu je. India pun pernah ambil kita punya meriam yang besar dan bawa balik kat negara dia orang. Sampai sekarang masih ada. Kalau korang pergi, korang pergilah tengok kita punya meriam kat sana. Kenapa orang Malaysia tak bawa balik? Kenapa Malaysia ni tak nak ambil balik? Sebab kos nak bawa balik tu sangat-sangatlah mahal. Sebab benda tu sangat-sangat besar. Besi padat, okey. Bukan besi yang macam kita guna sekarang ni. Dia sangat-sangat padat dan sangat-sangat berat. Yelah, dah padat, mestilah berat. So nak bawa balik macam mana? Memang tak boleh nak bawa balik. So biarkan je lah kat sana tu. Bagaimanapun, kekalahan sebenar Melaka bermula
apabila China dan India. Yes, China dan India yang datang berdagang secara bebas, yang kita Melayu pada zaman tu bagi je diorang berdagang dan tak kisah pun, dan kita pun memang baik dengan diorang, tak kisah pun. Diorang ni yang bagi bantuan dekat Portugis. So, bantuan apa je diorang bagi? Diorang bagi 5 buah jong daripada China dan beberapa buah kapal dari India. Orang nak tahu, kapal-kapal yang dari China dan India ni mungkin diorang beli daripada Melaka ataupun diorang tiru macam mana orang Melaka dulu buat kapal. Anak-anak kapal yang daripada kelima-lima buah jong yang datang berdagang di Melaka, yang memberi maklumat penting tentang Melaka kepada penjajah-penjajah Portugis itu. Ya, mereka lah yang memberitahu kepada Portugis berapa jumlah tentera Melaka ni, lepas tu berapa besar kapal Melaka ni, berapa banyak senjata yang Melaka ni ada. Diorang lah yang membocorkan semua. Malahan mereka juga memecahkan rahsia tentang bekalan makanan yang sangat-sangat besar dari Jawa yang tersimpan di tengah-tengah kota Melaka. Cina-cina ni mempersoalkan kekuatan Portugis ni. Contohnya macam, kau ingat kau dah cukup kuat ke nak hadap tentera Melaka ni? Kau ingat diorang ni senang ke nak kalahkan? Tentera diorang ni ramai tau. Dan Portugis pun cakap, jadi kau ada idea ke macam mana nak serang ataupun nak jatuhkan kota Melaka ni? Alah, apa susah? Kau sekat je bekalan makanan dari Jawa. Confirm lah boleh jatuhkan Melaka, sebab diorang ni tak makan, tak dapat bekalan makanan. So diorang pun tak adalah energi untuk berperang. Itulah sedikit sejarah yang tercatat. Pengkhianatan pedagang-pedagang dari China dan India yang sebenarnya diberikan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Melayu Melaka, terutama dari zaman Sultan Mansur Shah. Begitu juga dengan kerapuhan pertahanan darat Melaka, para penyokong Mundalir tidak berpuas hati kerana Mundalir dijatuhkan hukuman mati. Membuka pintu kota sekaligus memudahkan Portugis mendarat di dua tempat dengan agak mudah sebelum menawan Jabatan Melaka yang terletak di tengah kota Melaka, iaitu di kaki Bukit Melaka pada 25 Julai 1511. Bukan itu saja, Sadaga dari India yang diberi pangkat sebagai Shah Bandar Pelabuhan Melaka. Bukan itu sahaja, Sadaga dari India yang diberi pangkat sebagai Shah Bandar Pelabuhan Melaka turut menjadi pengkhianat. Dan banyak lagi nama-nama pengkhianat yang saja biarkan Portugis serang Melaka. Banyak lagi nama-nama dan ada juga Melayu yang jadi pengkhianat untuk melihat Melaka jatuh. Yalah, mungkin dijanjikan harta, dijanjikan kemewahan, dijanjikan emas dan sebagainya, sampai diorang sanggup gadaikan Melaka. Sifat Melayu beginilah yang kita harus ubah. Diharap dengan pendedahan ini, Melayu dapat memperbaiki diri dan dekatilah diri kita kepada Allah, supaya kita dapat menjunjung tinggi agama dan bangsa kita. So, sampai sini sahaja video kali ini. Kalau korang nak saya ceritakan kisah full tentang Melaka ni, korang boleh komen je dekat bawah. Ataupun korang nak tahu tentang sejarah lain, korang boleh je komen dekat bawah. Kalau apa yang korang minta tu saya tak tahu, ataupun saya tak pernah baca ke, saya tak pernah tahu ke apa ke, saya mungkin akan buat lambat sikit sebab mungkin saya nak kena cari buku, nak kena cari info, nak kena cari orang yang tepat untuk saya bertanya dan sebagainya lah. Dan kalau korang ada idea lain, korang boleh je komen dekat bawah ataupun DM saya dekat IG. Dan ya, thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.